Halo guys, sebelum mulai jangan lupa like, share, and subscribe channel Dunia Anjing Kita. Enjoy. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Dapatkan produk Pure Look secara lengkap di Pet Station BSD City. Lovers Indonesia kembali bersama putusan YouTuber paling keren seluruh Nusantara untuk channel YouTube Dunia Anjing Kita. Ditemani oleh Putra Belanja Waktu. Diasistenkan oleh Kenceng Michelle gitu. Misal, paling terkesan sementara. Malu-malu ya. Sekarang kita lagi berada di rumah Elvis, di rumahnya Cici Fani. Ya, mau ngobrol tentang Elvis. Elvis apa sih? Ya masuk ya. Elvis apa? Buxley. Iya, Buxley. Elvis Buxley ya. Elvis Buxley ini Instagram. Selebgram. Selebdogram. Ya, Cici. Seleb. Dog selebgram. Dog selebgram. Ya. Kenapa bisa jadi dok selebgram? Kita duduk aja sini. Boleh duduk sini, ngobrolnya sini. Iya. Sini. Oke, okay, udah. Oh, senang sekali. Si Elvis tuh ganteng banget. Elvis, naik sofa. Oh, bisa naik sofa? Duduk di mana, Elvis? Tempat dia. Oh, ini tempat dia. Oke, okay, deh. Oke, okay, duduk di sini ya. Iya, kamu di situ ya. Kamu mau nanya apa, Seth? Kalau jadi host mesti bisa nanya. Okay. Iya, kalau bisa nanya nggak boleh jadi host. Nanya apa? Tuh, mau nanya apa tuh? Aduh, mana pertanyaannya? Cik, kenapa alasan malamu peliharanya? Oh, karena dari SMP emang maunya alaskan malamut. Oh, memang sudah dari dulu? Dari kecil udah bilang, pokoknya gua kalau udah gede harus punya alaskan malamut. Oh. Nah, dulu dia dibeli di mana? Dapat dari mana? Dari breeder sih. Dari breeder. Dari breeder. Beli dari anakan. Dari anakan, dari 2 bulan. Dari 2 bulan. Lalu kenapa namanya dikasih nama Elvis? Karena sebelumnya pelihara juga, tapi mati namanya Jarvis. Jadi buat biar masih inget terus sama Jarvis, ambil fish-nya apa ya yang enak. Belakangnya tetap Fish, apa ya? Oh Elvis, ya udah jadinya Elvis. Jadi Elvis, Buxley. Iya. Ya, kreatif sekali. Jadi Buxley, jadi Buxley. Buxley jadi Buxley. Iya. Di komunitas channel YouTube Dunia Anjing Kita tuh banyak yang komen, Om itu dong ke Elvis Presley dong. Wah cari Elvis Presley itu nggak dapet. Dapetnya Elvis Buxley. Ya Buxley bilangnya. Iya Buxley. Nah, si Elvis ini sekarang umur berapa?
Abis ini Februari nanti 4 tahun. Udah 4 tahun? Dia ini termasuk giant apa yang standar? Standar sih. Ya, jadi bukan giant ya. Tapi memang manis begini ya. Iya. Kiss dulu. Kamu ke depan dia nanti di kiss kan? Mau kemana? Oh, dia mau minum. Mau minum dulu. Abis mau minum. Lu cari pertanyaan. Gak mau kasih minum. Udah kasih adiknya. Speak dulu. Om. Speak. Oh, itu suaranya. Apa? Ini digambar. Tuh, Social Stardog Award. Ini dapat ini Social Stardog Award tuh dari itu ya, acara itu ya. Emang dia suka ikut? Enggak, tiba-tiba diundang aja. Emang biasa diundang sama Dok Dastis kok. Oh, emang biasa diundang? Ya, duduk. Aduh. Duduk dulu. Tas mana? Tas ini, tas. Tas ini. Mana? Iya, tas dulu. Mau minum enggak? Enggak ada apa-apa. Tas dulu sini. Speak. Tunggu gimana? Tunggu ya. Oke. Okay. Bisa nurut begitu ya? Memang dari kecil udah dilatih begini. Dari kecil udah aku latih. Menyatu pertanyaan, taruh di mana ya? Makannya apa? Vitaminnya itu nanti di bagian perawatan. Terus pelatihnya gimana? Iya. Ini Elvis ada pelatihan nggak? Aku sendiri yang ngelatih. Dari dia kecil. Belajar dari mana ngelatih? Gak ada, belajar sendiri. Lihat di YouTube. Iya. Otodidak aja. Cuma ngajarinnya sendiri. Cara ngajarin pose gimana, ngajarin speak gimana. Bisa ya ngajarin speak? Gua bayar anjing dari tahun 9. Dari tahun 80-an gak pernah lu bisa ngajarin anjing speak. Bisa. Ya, itu caranya gimana ya ngajarin speaknya? Kalau Elvis waktu itu, kan dia paling suka minum. Jadi pakai minum. Kita tahan sampai every speak, dia kan diem bingung. Tapi dia udah mau minum nih, dia diem bingung. Nanti every speak, dia gonggong. Begitu dia sekali gonggong, kita kasih arik lagi. Every speak, dia mulai ngerti, oh speak itu gonggong. Udah. Itu di umur berapa? 4 bulan. 4 bulan udah bisa dilatih speak? Iya. Justru Elvis yang paling gampang itu paling terakhir, dia paling gak bisa itu shake hand. Oh, paling susah? Paling susah, dia baru bisa itu saat dia umur 1 tahun. Itu paling terakhir, trik paling terakhir yang kita pelajarin. Jadi si Elvis bisa apa aja sih? Coba nah. Elvis bisa. Ya tadi udah, coba suruh speak lagi. Elvis, sini, naik sofa aja. Yaudah sini. Enak. Ambil snacknya Elvis satu. Itu tempatnya dia. Manis banget kamu. Ya, itu manis tempatnya banget. Dia di situ, karena kalau di sini dia sempit. Aku lihat giginya. Aduh cakep. Gedek banget giginya tuh sih. Sikat gigi Elvis. Elvis sikat gigi ya. Elvis sikat gigi tiap hari. Dia makannya rakus sih. Semenjak steril ya. Semenjak steril parah. Nah, apa aja dia. Elvis itu kan cakep ya. Terkenal, dok selebgram, kenapa nggak mau dijadiin staff service? Biar orang banyak punya anggaran gitu. Banyak. Nah itu dia, itu masalahnya di situ. Belum di staff aja, orang banyak jualan bilang, oh ini adiknya Elvis, oh ini turunannya sama kayak Elvis, oh ini udah banyak yang kayak gitu. Dan banyak kita ketemu orang yang bukannya gagal sih, cuma jauh lah gak mirip sama Elvis gitu. Tipe bulunya beda, kupingnya beda, mukanya beda. Terus dia bilang, iya Ci, ini waktu beli katanya adanya Elvis, ini adanya Elvis loh. Terus, ya aku yang ownernya aja gak merasa punya adanya Elvis. Tapi orang lain bisa punya. Mungkin dari breedernya kali? Tetep. Atau breedernya yang dulu jual bilang, oh ini adanya udah Elvis. Udah gak ada. Udah nggak ada. Ada nggak ada. Jadi sebenarnya mau
kalau misalnya dibiarin kayak gitu, apalagi di stud kan, semakin orang akan semakin parah. Jadi mau jualan semakin, oh ini iya ini bapaknya si Elvis loh, tapi ternyata dia breednya nggak bisa, anaknya jelek, beda, yang gitu. Salah kok ini anaknya Elvis tapi beda ya, sedangkan dia jual dengan harga yang harga anak Elvis gitu kan. Sebenarnya kurang enak juga, aku juga jadi diri sendiri ngerasanya kayak ih kayak nipu orang ya gitu, jadinya udahlah biar gak ada seperti itu. Dan aku juga gak ada niatan punya anak dari Elvis, jadi udah aku steril aja. Lagi pula kan lebih bagus di anjingnya, dibulukan lebih bagus terus. Oh tunggu, ngomong dibulu lebih bagus, memang setelah di steril dia bulu lebih bagus? Lebih bagus, bulu yang tadinya pitak-pitak semua tumbuh. Oh gitu? Iya. Malah Elvis ini begitu udah steril malah lebih bagus? Iya lebih bagus. Nah di vlog ini jadi ada pernyataan resmi dari Cici Fanny kalau Elvis ini tidak pernah punya anak? Tidak pernah punya anak, jadi kalau misalnya tidak pernah ada, kawin. Tidak pernah kawin ya, masih perjaka ting-ting. Ting! Nah jadi kalau misalnya ada iklan anaknya Elvis? Ada, itu udah pasti bohong ya? Nah tapi kalau gua ngomong ini, gua ini YouTuber yang pernah nge-vlog Elvis, boleh gak? Iya lah silakan. Gitu, karena kan jadi, itu kenyataan. Gue YouTuber yang pernah ngevlog anjing terkenal, gitu ya. Iya itu kenyataan. Itu kenyataan. Ya. Cik ngomong terkenal ya. Sejak kapan si Elvis itu jadi dog selebgram? Gua aja ya. Yang ngaku paling keren seluruh Nusantara. Masa followernya cuma 40.000? 40.000 atau 30.000? 37. Cuman 37.000. Ini sampai ratusan ribu, 200.000. Dikit lagi. Ya kan itu gimana caranya gitu dia bisa ngetop begitu? Enggak, jadi waktu kecil itu belum punya Instagram sendiri. Belum punya Instagram sendiri, jadi masih dinaikin di Instagram pribadi aku. Pribadi ya. Ya, yang kalau misalnya pada tahu tuh Elvis yang disiulin terus palanya telingok, terus kupingnya masih lembek. Jadi kupingnya goyang-goyang gitu. Udah naik cuma masih lembek. Nah, itu video itu somehow jadi hits banget, jadi di repost sana sini padahal masih akun pribadi kan. Terus banyak yang komen, aduh ini kok agak-agak, maksudnya ini kan Instagram pribadi, banyak orang lainnya jadi kayaknya kurang enak. Akhirnya pada bilang udah bikin account sendiri aja. Ya udah kita bikin account sendiri. Waktu account itu sendiri dibikin, enggak lama di repost-repost masih tetap berlanjut, repost sana sini, dan account-account besar kayak 9gag itu nge-repost, jadi dalam satu minggu itu 9gag? Iya di repost dan 9gag itu internasional? Iya, Malaysia punya. Sekarang udah mau 50 ribu million. 50 juta? Iya, followernya? Iya, itu dia di repost dua kali dalam satu minggu. Waktu itu followers dia 33 million. Di repost dua kali, dan waktu itu dalam satu minggu 10.000 langsung. Ini? Iya, baru buka account langsung 10.000. Oh ya udah aku lanjutin aja, ya udah kita lanjutin sampai sekarang deh. Sekarang udah 200. Belum. 185. 185.000. Belum, bentar lagi 200.000 itu. Nih, nanti kalau gitu nanti habis ini kita syuting, gua syuting ya Put ya. Kalau siul ya, nanti gua celinguk gitu ya. Di pinggir rel kereta api ya. Itu ada kereta api kesambar, pasti gua langsung subscribernya. Happening. Viral, jadi dia berdasarkan viral nggak viral. Jadi Elvis seumur hidup kita bikin Instagram viral 3 kali. Oh iya. Iya video, 4 kali. Dan 4-4-nya itu masuk 9gag semua. Jadi setiap tahun ada aja masuk 9gag. Yang siul, yang celinguk. Yang siul, terus ada lagi yang siul juga tapi posisinya beda. Terus yang dia berenang lagi digendong berenang. Terus satu lagi yang eskalator, yang dia nangis minta gendong di eskalator, gak mau naik eskalator. Malah. Oh dia bisa nangis? Bisa. Bisa ya? Bisa. Aku suka nangis banget, dia tuh terlalu cengeng. Untuk anjing gede tuh cengeng. Buat banget. Anjing gede, jantan. Terlalu cengeng. Bisa kalem begini ya? Cik, sejak di steril, bulunya gampang rontok kayak. Udah berapa lama dia steril? Baru masih belum jadi. Sebelumnya ini nggak tebal begini? Nggak segenit ini. Sekarang cuma makan dua gelas kecil. Oh, sehari? Sehari satu kali cuma dua gelas kecil. Satu gelas aqua. Nggak nyampe, lebih kecil. Lebih kecil. Gelas 200 cc doang.
200 cc ya, Aqua. Enggak, Aqua 365. 365 ya. Jadi sekitar 330 nih. Sekitar 100 gram. Lebih kecil cuma segini, gelas cup puding sehari. Gitu. Sehari. Iya, cuma buat sekali makan. No, sehari. Ini sebelumnya udah gemuk begini atau? Enggak, sebelumnya enggak segemuk itu. Sekarang gemuk banget. Ini berapa bulan sampai begini deh? 2 bulan. 2 bulan doang. Mana bulunya jadi putih gitu nih? Hah? Iya, tapi abu-abu. Iya, jadi cabut. Enggak, aku sendiri. Iya, enggak apa-apa. Ini enggak mau rencana jadi di YouTube-in. Siapa tuh jadi bintang nih? Aduh. Terlalu banyak hard work ya. Ini mukanya cakep, mukanya tuh cute ya. Mukanya baik. Iya. Ini mau nih? Fis? Mau? Tuh, sana. Speaknya mana? Speak. Ini dia gonggong apa howling sih? Howling kan? Ya, campur-campur. Gak jadi, gak mau. Tas mana? Tas. Sini. Tuh, tangkap kanan. Ya, tangkap. Duh, ya. Fetch. Good boy. Hey, kamu mau kasih nggak? Mau kasih nggak sih? Mau kasih. Enggak, kan dari tadi dia mau gini. Dia speaknya memang kayak gitu. Sebelumnya sudah apa? Sudah tas. Coba, sudah tas. Semua apa? Di sini dong. Tas, sini. Habis tas. Oh. Dia snacknya banyak kali, makanya dia gemuk. Enggak, satu hari belum tentu dikasih. Cik, ini mandi berapa lama sekali deh? Setiap hari Sabtu. Cuma ini karena mau syuting kemarin dimandiin. Oh, setiap hari Sabtu. Nah, kemarin gue kesini lu bilang mau steril. Iya. Itu steril dari apa? Jadi kemarin itu, ini rumah sempet ditaruhin indukan yang lagi kutuan parah banget. Punya siapa? Punya teman. Oh. Udah diambil teman. Terus kutunya banyak banget sampai di lantai di mana-mana, cuma Elvis-nya udah pakai obat. Jadi dia emang enggak bisa kutuan, kalaupun dia digigit kutunya akan mati. Cuma kutunya kemana-mana banget, Elvis-nya enggak kena tapi kutunya kemana-mana. Jadi kemarin setelah di rumah disemprotin obat biar enggak ada kutu lagi. Oh. Jadi steril dari kutu ya, tapi si Elvisnya rutin dikasih obat. Dikasih rutin berjangka supaya proteksi. Ya, per 3 bulan. Per 3 bulan ya. Bet katul bet. Eh ya. Ini mangga. Bukan, ayam. Ayam. Ayam bener-bener ayam. Elvis turun. Ini makan. Makan. Eh, dia licin kasihan dia saya. Enggak. Iya. Pol dulu. Abdul. Siapa dari sini, Bu? Abdul. Oh iya. Licin sih. Enggak, licin ya. Ya. Dia biasa langsung lompat. Abdul, lompat. Abdul. Abdul. Ya satu. Aduh sakit. Hei, aku sakit loh. Iya, gigitnya. Gitu. Ap. Iya. Enak sih ini. Enak. Coba. Ayo benar. Ih, kamu makan dulu. Aku juga mau makan. Enak enggak? Enggak. Aduh. Aduh, sakit saya. Pelan-pelan. Ada sisi gua yang masuk. Tuh, sini nih. Ih, sakit sekali digigit dia. Iya, makanya aku ngasihnya jangan dikit-dikit. Aku aja ngasihnya enggak dikit-dikit. Tangkap nih. Biar iri, Ci. Jangan satu gitu, sayang. Enggak bisa kok segede ini, mah itu bukan pom-pom. Duduk. Ini pom gede ini. Duduk. Sit. Tangkap. Fetch. Sip, put. Tante, bisa nggak level dari atas? Bahan. Dari nyampe dia nggak kelihatan. Ya. Fetch. Nih. Fis. Fetch nih. Fetch. Anggap. Sama anjing yang lain galak nggak, Ci? Sama sejenis dia malamut gitu. Iya, kalau namanya jantan semua kayak gitu. Kalau malamut pasti. Alpha dog. Tapi kalau ke yang kecil, ke betina, dia biasa aja sih. Oh. Ke kucing aja dia biasa aja. Oh, kucingnya biasa aja? Buang muka. Kok udah sih, cakep banget, putang banget. Howling. Apa, speak. Habis, speak. Speak. Ya, nak.
Ayo, speak lagi. Ambilin poodle-nya ya, Nak. Poodle? Poodle, mainan poodle-nya. Oh, oh, punya mainan poodle? Iya, kalau dipencet dia nangis. Berdarah. Ya. Berdarah tuh. Oh, gitu doang. Jangan, ntar mesti dijahit. Oh, oke, okay, bye-bye. Speak. 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 Nih. Kamu buat kamu bapak disebutan boleh. Ih, cakep sekali tampaknya. Katanya paling bagus kalau matanya besar. Mewah banget ya. Nih. Nih. Ya. Aduh sayang banget ya nggak punya anak ya. Iya. Nggak kepengen nih. Ya? Elvis ya udah Elvis aja. Kalau Elvisnya one day pergi ya, udah berarti jodohnya segitu aja. Iya. Dia suka gak sih kucil-kucil. Umur berapa tadi, Ci? 4 tahun. Oh, 4 jalan tahun. 4. Jalan 4 ya. Mau 4 apa? Ini ininya di sini tuh ada pipa. Sebenarnya steril tumbuh. Mana? Ini bobok. Bobok. Ini tadinya pitak nih. Ini segede ini pitak. Oh, enggak ada bulu. Enggak ada, benar-benar enggak bisa udah 3 tahun enggak pernah tumbuh. Ya? Sekarang sudah enggak ada biji nih. Jadi udah enggak mungkin kantong ada kosong. Kantong kosong, kantong menyan. Malu dia. Hoi. Bis nih. Oh ini. Pudelnya nangis. Gak boleh dipegang pudelnya. Pis. Ini liat ini. Liat ini Michel. Iya, liat ini Michel. Ini pis pudel. Dia ini teman dia. Iya, kalau dia nangis. Fis membulu-bulu ya? Dia udah digigit anjing 4 kali, Ci. Oh, disamber. Iya, iya. Ini dari bulunya si Elvis juga. Warnanya nih. Sama lihat tuh. Enggak beda sih ini abu-abu. Ambil, ambil, ambil. Ambil, ambil. Tuh bulu, tuh bulu. Cowot, cowot. Enggak mau dia demak baik. Dia penasaran doang. Cik, mendingan si Elvis dikasih ke gua, Cik. Aduh. Buat ngeluk tuh, biar gua terkenal juga, Cik. Kalau mau ambil Elvis, ambil sama kita-kitanya juga. Oh gitu? Iya. Nah, mamanya mau papanya. Mamanya papanya ya? Iya, sekeluarga mesti diangkut. Jadi, dia tidur di mana? Apa? Sama lu? Kita, iya. Tidurnya di ranjang apa? Enggak, di bawah. Di bawah? Dia maunya dia nembak AC langsung. Ini AC, dia di bawahnya AC. Oh, panas kali dia. Enggak panas. Enggak. Kalau kedingin sebentar nanti tengah malam dia kedinginan, dia pindah ke sanaan. Oh. Yang enggak kena AC sama sekali cuma nongolin pala doang. Jalur kita mau ke toilet sama dia ditutup di barikade. Lalu dia kalau mau kencing gimana? Enggak, Elvis masuk kamar jam 12, turun itu jam 5 sore. 12 apa? 12 malam. Malam baru keluar dari kamar jam 5 sore. Jadi di kamar dia enggak kencing. Enggak bakalan. Enggak kencing enggak beol. Enggak. Tidur full, itu kadang masih kurang. Dia gak minta kencing gitu? Enggak. Jadi ini jam 1, ini kan jam 1 nih. Ini mesti harusnya dia tidur. Belum turun dia, masih tidur. Buset, jadi dia cuma hidupnya abis jam 5 sampai jam 12 malam doang. Iya, udah gitu doang. Kebanyakan tidur ya? Tidur. Ya makanya gendut deh. Enggak, olahraga dia. Dia lari setiap setengah 6. Setengah 6 pagi? Enggak, setengah 6 sore. Jadi jam 5 bangun, dia minum, dia pipis, dia apa, terus setengah 6 lari. Nanti jam setengah 10 lagi. Oh, setengah 10 baru? Setengah 10 malam sama setengah 6 itu. Dia makannya jam berapa? Makannya setelah pulang lari. Jadi pas masih olahraga, perut kosong. Nah, makannya itu rakus gak? Rakus. Rakus ya? Kan soalnya alasan mamut banyak kan katanya makannya gak rakus. Rakus tapi santai sih. Tapi tetap habis gitu ya? Habis, pasti habis. Coba aja sih. Satu. Ya duduk, makan ya. Emang udah jam makan ya? Enggak, jam makannya malam. Cuma dia mau-mau aja biasanya. Ini banyak, Ci? Enggak, itu dua gelas. Ini dua gelas? Itu aja makanan anjing kecil. Makan, Fis. Makan, kasih pom-pom boleh? Pom-pom! Kasih pom-pom ya. Bom-bom siapa bom-bom? Bom-bom anjingnya ada aku.
Terus saingannya Elvis. Makan. Ya apa sih? Lagi syuting apa makan? Elvis. Iya, dia masih. Papi, coba deh papi nunjuk deh sini deh. Coba deh. Dari sini tuh angle-nya. Jadi kamera itu sejajar sama hidung. Coba disiulin sih. Coba kok siulin. Matanya sama ini. Suara pesawat tuh dia sampai gitu-gitu. Tapi mau makan ya? Nggak mau. Nggak mau ganti ya? Ini nggak mau. Naik aja ya. Si manja nggak sih? Aduh, bukan main. Cemburuan. Aduh, bukan main. Ini dia kalau sama anjing lain? Aduh, nggak gigit. Dia nggak marah selama aku nggak pegang itu anjing. Oh, selama nggak pegang? Dia aku bukan marah. Marah, dia cuma au, nangis. Jadi semua. Dari siapa? Dari siapa? Kalau di sini nasi langsung segini. Buset, iya. Ya, segini aja berapa detik abis? Beneran abis. Hup. Dia sering di endorse dong sama produk. Lumayan itu ada di pijat belum ditanya. Patch. Bukan baik. Dia kalau pergi di acara-acara gitu Cici ya. Pakai tali apa dilepas aja? Enggak. Aku selalu on list. Paling anti itu off list. Paling anti kalau ada dog park yang dia sistemnya off list, aku enggak bakalan ke situ. Kenapa? Karena udah pernah kayak gitu dan anjing-anjing yang enggak sebehave kelihatannya. Malah cari gara-gara, jadi malah berantem, mau ribut, terus juga nundus-nundus sembarangan, malah resiko kan sebenarnya. Jadi mendingan yang on list semua aja. Off list ya di rumah aja. Ini kalau mandi berapa lama? Mandi ini di salon apa di mana? Iya, sendiri. Mandi sendiri. Sendiri. Berapa lama mandi? 2 jam. 3,5 lah. 3,5 jam. Mandiin di depan, bilas-bilas, sabunin 1 jam, keringin 2,5 jam. Keringin 2,5 jam? Iya, kalau 2 blower bisa lah 1,5. Fish, Fats. Dia jago berenang? Enggak. Enggak suka? Suka kalau, maksudnya kita manggilin, ayo, gitu. Ini enak buat tidur ini, buat bantal. Bagus lah kemarin itu. Apa? Iya, coba kamu tiduran. Nggak apa-apa, tiduran aja. Oh, tiduran. Untuk anak bayi itu jadi kulkas loh. Ya, tiduran di sini ya, sih. Tiduran biasa kita juga suka tidurin dia. Kamu nih, kepalanya yang dari badan dia. Mukanya tuh papi gitu loh. Mukanya blow on. Papi ya, bukannya kayak alasan dewasa. Iya, kayak bodoh gitu kan. Padahal udah 4 tahun ya. Iya. Fis mukanya belum. Goyang buntut. Kenapa goyang buntut? Kenapa goyang buntut? Speaknya mana? Speak. Terus. Thank you-nya mana? Oke, you're welcome. Good boy. Lay down-nya yang benar. Ayo. Bisa disuruh lay down yang benar. Iya. Dibenerin sama dia. Kan enggak boleh yang begitu kayak ayam. Terus benerin. Coba kamu gituin lagi, nanti dia bisa benerin lagi. Coba saya buat kakinya ini, jadi kakinya di sini nih. Iya, nah, kayak ayam nih. Kan. Nah, kayak corgi, kalau corgi suka begini nih. Iya. Itu suka begini. Elvis, lay down-nya yang benar. Ayo, lay down-nya yang benar. Lay down-nya yang benar, kakinya yang benar. Kakinya yang benar, lay down-nya. Boleh sedikit nggak kakinya? Lay down-nya yang benar, ayo. Tadi bisa ayo. Nah, good boy. Good boy. Kenyang. Udah sendawa. Susu mau? Susu mau? Minum susu. Tante bisa gulingan enggak? Jangan ngarang. Bisa enggak gulingan gitu? Bisa, bobo gitu. Ya, habis ya, Nak. Snack lagi coba. Bobo. Bobonya mana? Iya, benar bobo. Sampai atas. Bobo.
Si pernah ditawar nggak? Pernah. Pernah? Ada yang mau beli gitu? Ada. Berapa orang nawarnya? Aduh, au. 3,5 juta. Berapa? 3,5. 350 juta? Iya. Lagi jual? Enggak. Pot cewek lo dijual gak 350 juta? Mau jual lo. Misal kamu mau ditawar 350 juta? Tapi jual. Ini ditawar 350 juta? Kalau aku ditawar. Dari jual? Enggak, dari dia masih 4 bulan. Terus Instagramnya udah mulai happening. Jadi ditawar di situ. Orang sini apa orang luar? Orang sini? Orang Jakarta. Orang Jakarta? Kenalan. Hah? Kenalan juga. Oh. Ini kalau misalnya 350 juta sih ya, lu buat nge-YouTube, Instagram, banyak-banyak cepet ini. Apalagi kalau misalnya belum di-steril. Waduh. Iya kan? Ya, tapi saya udah gak ada harapan di sini, orang-orang udah gak bisa promo. Aduh, mau ini anak Elvis. Elvis kan steril. Elvis ya? Bobo, ayo Bobo mana Bobo? Di atas, Bobo sini. Bobo dulu. Ini lucu banget. Bobo, belum selesai Bobo. Ayo Bobo. Nggak mau, Bobo dulu. Ini mah anakan, bukannya dewasa. Iya. Dia kalau di atas, misalnya aku tinggal 15 menit, 10 menit itu dia nangis. Nangis? Nangis. Kalau ditinggal sendirian? Ditinggal sendirian nangis, Elvis nggak bisa sendirian. Lahirnya? Sebesar ini? Segini. Lahirnya kecil. Nah, kalau sebesar ini? Lahirnya nggak mungkin. Segini dulu, cuma segini. Setiap hari tambah. Coba bisa apa nih, Cik? Aduh, lucu banget sih. Bisa. Dia bobo atas tahu. Bobo atas yuk. Oh, naik dia. Iya. Coba suruh ke sofa. Sofa. Naik sofa. Situ naik sofa. Naik sofa duduk. Berarti ada 50 kilo di Cik. Oh, iya, berarti berapa dia? 55 ya, 50. Nyapi steril sih. Pet. Naik berapa kilo sejak di steril? Hampir 10. Iya. Berarti nambah juga ukuran badannya, nambah tinggi juga. Enggak lah, nambah tinggi. Nambah. Masa? Semua bilang Elvis lebih tinggi, Elvis lebih lebar. Mesti dijaga berat badannya ya. Mesti, ini tuh udah setengah mati dia. Iya, takutnya nanti terus malah ada cedera otot putus karena ya. Ini kan licin. Iya, arthritis. Ini juga mesti di atau udah apa namanya? Cuma udah ya? Ci beli semprotan itu. Oh iya. Tapi lantai kita jadi lengket. Iya banget, udah ada ya. Ada yang pakai Coca-Cola. Lihat tampangnya kayak begitu. Tampang papi banget kamu. Siput dari. Nih. Oh, ini. Kamera setara itu. Wis, nih. Ini snack-nya nih. Ini bulu-bulu apa nih? Nih. Ini Wis. Masih menikmati dia. Ini apa nih? Ini blow on katanya. Bukan blow on, tampaknya papi gitu. Iya, kayak anak kan namanya. Iya, kayak papi banget. P-U-P-I. Bukan papi, Pak. Bukan P-A-P-I. Papi, bacanya tuh. Papi, gitu. Dibaca A. Oke. Okay. Kalau hidungnya memang dari... Enggak, dulu hitam semua. Dulu hitam semua, sekarang yeah. Dia berubah warna ya. Iya, bagaimana cara berubah warna? Enggak tahu. Ini dari sana. Patch nih, patch. Udah tutup, oke. Sekian bincang-bincang bersama Cici, Fanny dan Elvis. Ya, senang sekali bisa datang melihat Elvis. Jadi aku pengen punya alasan malamut. Semua bilang kayak gitu. Kalau lihat kayak gini, gue jadi pengen sih. Semua tuh bilangnya kayak gitu. Ya, lovely, kalem gitu ya, lucu, mukanya papi tapi terus. Tapi ngedidiknya setengah mati, jangan salah. Apa ya? Ngedidiknya setengah mati. Kan senang. Iya, cuma untuk sampai ke tahap seperti ini, itu kan belajar juga. Ngedidiknya 24/7. 24/7 apa tuh? 24 jam per 7 hari. Oh, full time. Sampai dia tidur, waktu masih papi dia tidur, itu paunya aku iketin benang.
aku iketin ke jari aku. Jadi kalau dia tidur, aku bangun. Kalau dia bangun, aku bangun. Sampai kayak begitu. Sampai kayak begitu. Untuk sampai di tahap kayak begini. Jadi ini keterikatan emosinya tinggi sekali loh. Banget, terlalu. Nah, kalau lu pergi ke luar kota, ke luar negeri? Selama ada Mbak, enggak apa-apa. Oh, ada Mbak enggak apa-apa. Ada Ivan enggak apa-apa. Cuma kalau enggak ada, misalnya Mbak lagi enggak ada, lagi pulang. Itu kita berdua mau ke bioskop aja enggak bisa. Teriak. Waduh, sampai tetangga, "Cia Fit nangis kenapa ya?" Sampai begitu. Oh, sampai kedengeran sampai tetangga. Sampai tetangga, ini kan kamar dia di situ. Oh, punya kamar sendiri. Kita lihat kamarnya dulu. Mana kamarnya? Kita lihat kamarnya. Ya. Apa kemarin pindahan? Biasanya enggak. Ini tandanya. Pakai AC sih. AC. Satu PK. AC PK. Itu atas. Kandangnya banyak banget tuh sekarang. Ada exhaust, exhaust double situ. Itu ada kandang kecil bekas dia apa? Bekas dulu breeding. Bekas dulu. Bukan nangis. Itu Evan samperin tuh. Kamar siapa ini? Kamar siapa ini? Ena, ini selimut kok di sini? Tapi dia sekarang udah tidur meja. Sini? Enggak, di kamar atas ini buat grooming doang. Oh, buat grooming doang. Naik meja. Ya udah situ. Udah ini masuk lagi di situ tuh. Ini jadi kalau grooming ini meja diketengahin. Berarti terus udah deh blower. Oh, makanya ada exhaust ya? Iya. Ya kalau nggak bulunya kemana-mana ya? Iya. Tapi tetap sih biasa exhaust nggak nyala, cuma nyala AC, terus blower. Nanti kita ambilin yang nempak-nempak. Biasa kadang masuk kandang situ cuma lagi barang-barang. Mana mau dia dikandangin? Ini kamar Elvis tuh. Wallpapernya udah pada coklat. Udah dirusakin sama dia? Iya, waktu kecil. Ini satu-satunya yang dia rusakin, tapi dia ngerusak hanya yang di teritori dia. Oh. Ini kamar dia, teritori dia, dia berhak merusak. Tapi kalau di luar nggak ada luar satupun. Luar nggak ada ya? Nggak ada satupun yang disentuh. Tapi sekarang udah nggak dong? Udah nggak pernah. Udah nggak ya? Sama tabok nanti. Ya, jadi tabok. Sini terus. Ini buat saya aja nih. Naik sofa gimana? Ikut kakak nge-vlog ya. Ikut om. Jangan panggil om, panggil kakak aja. Halo. Ikut om. Oke, kok. Duduk. Naik sofa aja, di sofa aja situ. Di sofa aja sana. Kan nah, duduk sofa. Duduk sofa aja, naik sofa. Itu minum orang. Kayak anak kecil beneran banget bisa disuruh begini. Ya. Oke, Bu. Enggak ada, enggak usah ditutup, Bu. Nek. Ini yang kita beli. Iya. Kiss dulu. Kiss. Kiss. Habis kiss gitu. Kiss, mau dikiss itu? Mau dikiss ya? Enggak bakal gigit kiss. Tuh kan dikit. Lagi. Kiss lagi, kiss. Udah sih, Molly kita tukerin aja. Ayo. Ya, ntar di komen bapak lu dihujat gitu ya. Iya. Kiss lagi. Kiss. Ayo. Oke, Om. Oke, ya. Bapaknya thank you sih ya udah boleh datang, udah boleh nge-vlog bareng Elvis. Dan nanti kita ngomong ke Kota Edi, kita minta maskernya satu buat kita bawa keliling ke YouTube biar kita terkenal juga. Dari Dream Castle. Kalau udah gede balikin. Udah gede balikin. Thank you, Cila, Ci. Iya, sama-sama, dadah.